upaya amambengi sumepare virus kang aran Corona tan ono kang kuwowo amung puji mreh rahayu mugi kalis ing bebaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, bertemu kembali dengan saya Bambang Sulanjari dalam tembang Asmaradana Cengkok Jakalola Laras Pelog pathet nem. Tembang ini khusus saya buat sendiri, syairnya atau cakepannya saya sesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu penderitaan kita bersama tentang COVID-19 atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan virus Corona. Baiklah, untuk lebih cepatnya, marilah kita belajar satu persatu, baris demi baris. Jadi meskipun ini syairnya tentang Corona karena menyesuaikan dengan situasi saat ini, tetapi nanti silakan para mahasiswa bisa mengganti dengan Asmaradana yang ada di serat-serat yang merupakan kurikulum di sekolah. Oke, sudah siap? Baris demi baris, saya dulu kemudian ditirukan, mulai dari angkanya dulu. Lumo lumo nem ciro cinem. Itu angkanya seperti itu. Tapi telah nanti kita beri syair apapun ya. Kalau biasanya kita kan anjas moro arimami, kan gitu ya. Pokoknya setelah ada Asmaradana malah di sana pasti anjas moro ya. Maka ini saya coba buat sendiri. Nanti para mahasiswa juga bisa mencoba membuat sendiri, dan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah nanti dipersilakan untuk mengganti syairnya dengan syair-syair yang ada di serat-serat yang diwajibkan oleh kurikulum, gitu ya. Okay. Mari bersama-sama syairnya kawentar agawe giris ya. Kawentar agawe bisa? Baris berikutnya. Rolu ciro nemo luroci. Seperti itu. Rolu ciro nemo luroci. Syairnya kita bareng-bareng. Wong sadonya angupaya. Seperti itu ya. Oke, bukalah di file-file yang telah lalu. Bagaimana cara membuat vibrasi yang bagus. Kemudian bagaimana juga membuat pedotan. Gitu. Baris ketiga. Cici rolu cinemo. Bersama-sama. Amambengi sumepare baris berikutnya. Lumol momo nem ciro luroci. Bersama-sama virus kang aran Corona ya. Virus kang aran Corona Bisa? Baris berikutnya. Metasinya dulu. Cinemo loro cinemci. Tan ono kang kuwo. Bersama-sama. Tan ono kang kuwo. Ciro cinemonem ciro. Among puji mreh rahayu. Baris terakhir. Rolu monemo luro luroci mugi kalis ing seperti itu Asmaradana Jakalola, tetapi yang pelog 6. Biasanya kalau Jakalola ada di pelog barang, tetapi ini saya coba di pelog 6. Ternyata enak juga. Ya, kalau pelog barang malah terlalu tinggi. Ya, terpautnya hanya sedikit dengan pelog 6 ya. Nah, naiknya hanya sedikit sekali. Tembang ini sebagai ungkapan rasa prihatin kita, rasa prihatin saya pada penyebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin lama semakin menjadi. Semoga dengan doa-doa yang selalu kita lantunkan dari siapa saja, dengan cara apa saja, menjadikan virus ini tidak menyebar terlalu jauh, tidak demikian lama lagi akan hilang dari bumi pertiwi ini. Baiklah, silakan dicoba dengan syair-syair Asmaradana yang lain. Memang ini saya buat untuk para pemula. Semoga dengan video tutorial sederhana ini akan menambah wawasan dan keahlian Anda bersama dan keahlian kita bersama para panggilut budaya Jawa. Begitu ya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu.